buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Begitulah pepatah yang bisa dideskripsikan untuk seorang Tungku Wasli, pengusaha peci tanah rencong asal Tepin Bunti, Kecamatan Samtilera Arun, Aceh Utara, yang kini telah membuka usahanya sekitar 30 tahun lebih, dan usaha yang dijalankannya tersebut itu adalah warisan dari orang tuanya, almarhum Tungku Masri, atau yang lebih dikenal Tungku Saidi. Usaha peci tanah rencong pusaka orang tua tersebut kini telah menjadi komoditi produksi unggulan di Aceh Utara, serta mengikuti pameran lokal Nusantara dan mancanegara seperti Malaysia dan Brunei Darussalam sesuai dengan program pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Saat ini, Tungku Wasli telah mengembangkan sayapnya untuk memproduksi peci motif Aceh yang sedang ngetren di kalangan pejabat, mahasiswa, dan anak muda, serta di kalangan para santri. Semua peci Tungku Wasli diproduksi di Kampung Pantai dan Kampung Masjid, Kecamatan Samtilera Arun, Kabupaten Aceh Utara. Sekaligus mendekatkan satu peci yang hari ini sedang viral. Sebenarnya peci yang viral ini bisa kita dapatkan juga sama pengusaha peci yang sedang terkenal di Aceh, Tungku Wasli. Ini bisa kita dapatkan. Alhamdulillah ini malam untuk saya satu coba kita pakai. Alhamdulillah. Dan insyaallah nantinya mungkin untuk santri-santri kita akan mencoba untuk memakai peci ini. Bisa kita dapatkan di Jemaah Tungku Wasli. Jadi peci Tungku Wasli yang ada sama beliau ini jahitannya rapi, kualitasnya asli, alamatnya mudah di Jalan Medan Bada Aceh di Tepin Bunti. Alhamdulillah. Terima kasih banget. Tungku Wasli. Kalau ini punya koleksi lama, tapi masih ada sama beliau. Ini juga sedekah daripada beliau ya. Sedekah daripada beliau. Alhamdulillah. Mantap. Terima kasih sekali lagi untuk sahabat-sahabat semuanya. Kita bisa berjumpa dan bertemu lagi. Alhamdulillah. Ini peci Tungku Wasli tetap asli ya. Alhamdulillah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tungku Wasli, usaha peci beralamat di Tepin Bunti, Kecamatan Samtilera Arun. Saya telah menggeluti usaha selama 30 tahun. Kurang lebih selama 30 tahun. Alhamdulillah usaha saya permintaannya sudah meningkat seluruh provinsi dan kabupaten kota di Aceh, dan ekspor ke Malaysia, ke Brunei, ke Eropa, dan negara-negara tetangga lainnya. Alhamdulillah, kedaya-daya ampun kita sudah masuk peci kita, seperti daya Umul Aiman sama Lengah, daya Blang Blade, daya Abu Kuta Krum, daya Palu Gading, dan lain-lain daya yang ada di Aceh. Yang terbesar permintaannya ke Pesantren Islamic Center Kota Losmawi.
ya setiap tahun permintaannya terus meningkat. Sehingga diwajibkan setiap santri yang ada di daerah di pesantren Islamic Center diwajibkan memakai peci produksi peci Pengkuasti. Alhamdulillah karyawan kita sampai saat ini sudah lebih kurang berjumlah sekitar 40 orang dan bekerja secara konveksional, konveksi, bekerja secara konveksi menurut keahlian masing-masing. Bekerja ada yang di rumah, ada yang di tempat usaha kita. Permintaan setiap bulan berjumlah sekitar antara 10.000 sampai 15.000 buah. Terus tersebar ke seluruh Aceh dan Indonesia. Siapa saja yang ingin memesan produksi kita bisa menghubungi secara langsung melalui kontak WA ataupun HP 0852 1307 3670. Terima kasih kepada konsumen dan masyarakat Aceh yang telah memakai produksi kita. Semoga berkah selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.